Motor Raib digondol maling, Billy Saputra ikhlas tanpa lapor polisi. Banyak, nggak seberapa, tapi kalau menurut Billy sih sebenarnya lumayan cuy. Buat anak-anak pergi, buat anak-anak jalan ke pasar atau kemana gitu. Yang sangat disayangkan adalah, kenapa hal ini bisa terjadi cuy? Kabar tak menyenangkan datang dari Billy Saputra. Pasalnya monternya raib digondol maling yang terekam dalam kamera CCTV di rumahnya. Menurut Billy, awalnya ia belum mengetahui soal kehilangan monternya hingga orang rumahnya menghubungi Billy. Kronologinya gue gak tahu persis, cuman detik-detik pelaku ambil monter gue lihat dari CCTV. Jadi siang itu gue dikabarin orang rumah, katanya ada kunci doang, tapi motornya nggak ada, kata Billy ditemui di Trans TV. Terus gue pulang lihat rekaman CCTV, nggak nyangka juga karena penjaga satpam. Karena itu komplek yang ketat dan nggak sembarangan orang bisa masuk, ya gue pikir sih ada hikmah di balik inilah, sambungnya. Billy menambahkan bahwa ia memilih tak melaporkan ke pihak kepolisian. Yang gue takutin bukan hilang monternya, tapi takutnya ngebahayain penghuni komplek itu. Yang hilang monter satu itu motor buat anak-anak ke pasar. Untuk ngelaporin ya udahlah, ikhlas aja, semoga sama Allah pasti diganti daripada buang-buang waktu, bebernya. Mungkin malingnya lebih pinter dari kita. Teman-teman gue sama teman-teman pengacara gue emang suruh gue laporin, tapi ya gue nggak ada niat lah. Ya pokoknya ikhlasin aja, mau tahu mau enggaknya ya lebih milih ikhlas, selanjutnya. Menurut perbincangan, Billy mengatakan bahwa ia lebih tegas kepada para penjaga komplek rumahnya agar kejadian yang menimpanya tak terulang kepada yang lain. Gue lebih tegas lagi sama penjagaan komplek. Gue gak marah, tapi gue kasih wejangan aja, biar gak ada lagi hal kayak gini terulang, pungkasnya.